Kita pasang pistonnya. Kita kasih oli dulu untuk di pen atau stangnya ya. Oke. Kita pasang yang ada tanda panah. Yang ada panahnya ini di lubang knalpot ya. Jangan berpatokan pada cuakan ini, cuakan besar dan kecil ya. Ya, ini panah ini ke lubang X, oke. Ini tadi kancing pennya yang dari sebelah sudah saya pasang, yang dari sini, tinggal yang dari sebelahnya ya. Kita tutup aja biar aman. Nanti kalau kelo jatuh ya. Nah, kita tutup saja untuk mancing pen pistonnya. Sudah terpasang, kita lepas. Jangan lupa packing kalian pasang ya bro ya. Ini packingnya lengket di gureng. Packing kita kasih oli yang di sini, sama lindernya juga. Ini juga kita kasih. Kita tata untuk ringnya. Bagi kalian yang belum tahu cara pasang ringnya, bisa simak di video Cokro Motor sebelumnya. Ini ring kompresi 1 yang putih, ring kompresi 2 yang hitam ya bro ya. Kita pasang pistonnya. Awas sambungan ringnya jangan sampai muter. Kita tarik rantai keteng. Oke, sudah masuk. Kita tarik ke atas pistonnya. Nah, oke, kita pasang reel keteng. Nah, tinggal kita pasang head ya bro ya. Tentunya ya, untuk klep udah kita sekir dan seal klep juga kita ganti ya bro ya. Oke. Jangan lupa pakai yang kita pasang. Kita pasang head. Oke, kita baut-baut saja ya bro. Ini ada ring kuningan semua, kalau Krypton masih kuningan semua.
busuknya. Jangan lupa. Oke, langsung ke style top timing ya. Oke, untuk style top noken yang di magnet kita paskan ya. Ini panahnya kita paskan di garis ya. Kita paskan ya, ini di garis tepat di tengah-tengah ya, di garis. Selanjutnya kita masuk ke timingnya. Sini ya. Oke, kalau sini udah garis top, nah ini kita pasang. Nah ini, ya ini lurus ini, udah garis ini lurus sama sini ya bro. Garis ini lurus sama sini, oke. Oke, jadi begini ya bro. Nah ini udah lurus sama sini, dan sini sudah lurus ya, ini juga udah lurus. Oke, lanjut saja ke tinggal tutup aja ini, dan lanjut saja ke nanti test ready ya bro ya. Lanjut saja ke test ready. Oke bro, udah kita naikkan, oli udah kita isi, dan sekarang tinggal test ready saja bro ya. Tinggal test ready. Warnanya udah halus ya bro ya. Oke. Kenapa juga tidak ngebul? Terima kasih atas tujuannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Sukamoto semua. Simak terus video-video dari Sukamoto. See you next time. Bye-bye.